Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom. Hari ni kita nak cerita mengenai Cik B. Katanya Cik B nak jadi tomboy. Makin tunjuk ciri kelakian. Ini jawapan daripada Datuk Sri Wida. Okey, jom kita tengok apa jawapan DSV ni. Usahawan sensasi Datuk Sri Wida berlapang dada apabila sebilangan pihak menyifatkan anak daranya Cik B kian menunjukkan sifat atau imej kelakian. Pemilik nama sebenar Hasnisa Othman 52 itu bagaimanapun mempertahankan anaknya dengan berkata imej Cik B sekarang yang berambut pendek disebabkan kondisi rambut yang mudah gugur. Wida juga berkata barangkali persekitaran dan faktor sekeliling Cik B membuatkan dirinya sedikit ganas berbanding remaja perempuan lain. Kata Datuk Wida, mungkin persekitaran Cik B yang ada adik lelaki ganas dan main bertumbuk-tumbuk dengan adiknya membuatkan dirinya seperti apa yang kalian lihat sekarang. Cik B juga seorang yang sangat bersikap melindungi iaitu protektif, akhirnya menyebabkan dia sedemikian sekarang. Dia jadi macam ganas sikit. Imej rambut pendek dia sekarang ni bukan suka-suka tapi sebab rambut dia mudah gugur. Saya sendiri ada potong rambut dia tapi jadi tak elok. Itu yang dia pendekkan terus, kata Datuk Wida kepada Cosmo Online baru-baru ini. Sementara itu, Cik B atau nama lengkapnya Nur Adeline Zamirin Muhammad Amin bakal melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat tidak lama lagi biarpun mempunyai impian yang besar untuk menjadi seorang penyanyi rap. Kata Datuk Wida, saya tak kisah kalau Cik B nak jadi penyanyi rap tapi pelajaran nombor satu. Selepas ni mungkin dia akan sambung pelajaran di Amerika Syarikat. Saya tak nak dia jadi usahawan macam saya jual produk. Cik B suka bidang teknologi informasi iaitu IT dan tak tahu lagi universiti pilihannya. Tapi apa dia nak, saya akan cuba usahakan. Kalau boleh, saya nak dia belajar setinggi yang boleh. Lepas dah dapat ijazah, dia boleh pulang ke Malaysia dan buat apa yang dia mahukan. Saya akan beri sokongan sepenuhnya asalkan memberi manfaat, kata Datuk Wida lagi. Terbaru, Cik B muncul dengan single kedua selepas Tolonglah berjudul Doakan yang merupakan hasil ciptaan penuh oleh dirinya. Wow, hebatlah Cik B. Dahlah pandai kompos lagu. Nak melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat pula selepas ni. Apa pun kita ucapkan good luck untuk Cik B. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.